ini orang apa kanan? Nah, apa lu lihat motor? Coba nyanyi dikit bang. Oh, oh. Fokus sih. Lagi nontonin dirimu, ha? Nontonin apa itu? Mungkin mau pulang di sana tadi. Karena di situ emang kalau macet di jalan. Sama aja itu kan bendung di sana. Ini pertigaan di sini dong. Gak gelap. Ini macet banget, guys. Sidin nih supirnya nih. Anda buka di mana? Masih di daerah Jakarta. Daerah Senayan. Al-Farisi, halo Bang Al-Farisi. Obat Suryawan dong, guys. Banyak buang aja di depan. Mau bukber di stream, Bang? Iya. Pakai filter deh. Sempurna satu batang, sempurna. Sempurna apa sempurna? Aduh, apa kabar Bang Sibar? Sehat kah? Vitamin C lah segar. Oh iya, vitamin C udah diminum sih ini setiap hari nih, udah 3 hari minum vitamin C. Salam Jakarta Timur, halo Jakarta Timur. Efek puasa sih paling sempurna. Mana bos, ikutlah. Emang gak ikutan bos? Biasanya bos ikutan, ntar juga ketemu kayaknya. Alhamdulillah banyak godaan ya, namanya juga puasa. Tadi keluaran di sini, Pak. Cepi juga ikut nggak bang? Ya harusnya ikut ya. Lo gimana, sehat? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat terus, makin sehat. Sebenarnya beberapa hari ke belakang apa kurang enak badan, tapi udah sehat banget. Sekarang udah berangsur-angsur pulih ya. Ini aja nih sariawan. Makanya jangan diliatin jangan diliatin mulu itu Bang Sibar IG-nya. Godaan, gak usah diliatin terus lah. Nyinyi dong Randa, nyinyi. Rambutnya cocok tuh untuk iklan sampo. Iklan apa aja bisa ini Bang Farizi. Iklan sampo, iklan apa? Iklan penumbuh rambut, sampo kuda, bisa juga. Gue udah skip, sudah ada yang baru, ha? Gimana? Gimana bang, puasanya lancar? Alhamdulillah, walaupun keadaan bagaimanapun kita harus tetap puasa ya guys, karena puasa itu adalah perintah dari Allah. Cuma setahun ada satu bulan doang kita disuruh puasa, dan juga puasa banyak sekali manfaat untuk tubuh kita, jadi kita harus puasa ya. Bunda Asti, halo Bunda. Lagi di mana Bunda? Karena kapan acara di aksi? Kayaknya tahun ini nggak ada di aksi ya. Jadi kita beraksi sendiri. Kania mana? Nggak ada Kanianya. Mungkin nanti ketemu sama yang lain. Ntar ya, stay tune aja ya di IG ini ya. Puasa ini sebenarnya nggak boleh lemas, puasa nggak boleh lemas ya. Tapi
tapi ya gimana lapar. Duet sama Cepi kapan ya, mudah-mudahan jadi ya bulan puasa ini. Doain aja semoga semoga Randa bisa kerjain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Mirdatul, Ibu Mirdatul di mana? Dateng nggak acara hari ini? Kak Cepi mana? Mungkin lagi di jalan juga mungkin. Gak ada nanyain Rasidin gitu, gak ada gak? Niha, aku nggak datang, Cepi. Oh, salam kenal kak. Halo, Diki Pratama SM. Siapa itu? Halo, halo, halo. Salam kenal. Cuman ngantar Cepi. Ngapain ngantar doang? Turunlah. Cara bukber stream entertainment ya. Yes, benar. Sore ini ya, maje nih. Sorry ya kalau ngomongnya agak-agak nggak jelas nih karena sariawannya kadang perih, kadang aman. Bibir-bibir ya. Salken ya abang ganteng. Halo, miminnya JD11. Oh Vizio, ada urusan lain. Si paling urusan ya. Si muda si paling urusan. Hari ini ya Meli ikut acara di acara bukber, iya kayaknya. Mudah-mudahan mereka ikut semua ya. Oke, buka kapurung. Nggak bisa bikin kapurung. Berobok kapurung. Palu basah. Palu basah. Mana bang, mau ada acara bukber tapi macet. Salam kenal dari Takalar, Sulawesi Selatan. Halo Takalar. Agak kareba. Baji-baji. Kak mau kemana? Ada acara bukber. Ngopi dulu bang. Iya nantilah ngopinya, belum boleh dong sekarang. Sekarang puasa loh, astaga. Puasa ya puasa dulu, ngopinya nanti ya. Anak Lida DA ikut semua ya Randa? Belum tahu, Randa juga belum nyampe. Nggak tahu siapa yang ikut, siapa yang enggak. Yang sempat hadir, hadir. Yang hadir, hadir. Yang enggak ya berarti nggak bisa hadir. Ayo motoran pe, ayo motoran. Gas. Sikat. Puasa kamu Bang Randa, puasa. Kie udah lihat bahasa Bugis ya. Ya itu aja yang taunya tuh. Macet deh, macet deh. Ya, nikmatin aja deh. Sekarang kopi lagi hangatnya bang, yang nggak dibikin nggak hangat juga. Tergantung airnya panas. Atau... Kalau airnya air dispenser dari galon langsung, ya nggak hangat. Rara ikut, ya mudah-mudahan ikut. Belum tahu ya. Nanti foto sama Kak Nia ya bang, insya Allah nanti foto bareng pasti semua. Bang ganteng boleh pose nggak, mau SS nih? SS, lanjut. Dah ya. Sama-sama. Stop semua, kasih di. Wah, nak kalau udah ada anak nanti sini sekolah ya. Kenapa harus kesini? Biar jauh aja. Macet. Oh. Jadi
Cuma abis ini lo bikin lo aja gini. Apa? Abang ngasih jalan salah kayaknya. Gak mau abang disalahin. Mana ada aku salahin? Ini udah paling better juga lo disana. Kalau aku mau ikut di DA5 bisa gak? Soalnya aku bisa nyanyi. Kalau mau ikut DA atau LIDA dan apa namanya dan sejenisnya, tinggal ikutin aja sosial medianya Indosiar. Jadi ikutin sosial medianya Indosiar, terus ikutin TV juga, biasanya mereka kasih info itu ya. Bang nge-lag ya jaringan, gak tau? Enggak. Kalau gua sama Cepi kan udah waktu itu. Oh langsung by open. Bang Boto sama ya Maulana, siapa itu? Maulana Sandy. Aku mau lewat dalam atau lewat tengah? Dalam sini. Ya. Tips bisa nyanyi bagus bang. Sebenarnya bagus atau enggak itu adalah penilaian yang relatif. Yang penting adalah selalu Randa sampaikan kalau ada orang nanya bernyanyi itu gimana caranya lah ini. Enggak perlu kita pikirin bla 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 suara ini, suara itu, suara apa, enggak perlu. Yang kita perlukan adalah menyampaikan isi hati, menyampaikan isi lagu. Jadi kalau kita nyanyi berhasil menyampaikan isi lagunya, kalau orang bisa ngerasakan isi lagunya sampai pesannya, ya berarti kita nyanyinya bagus, gitu aja. Cahaya ilahi nih. Karanda mau kemana? Mau ber? Anda di mobil bersama siapa aja? Bersama teman-teman. Teman sejawat. Ada Raju, ada Bang Arir, ada Carlitos. Ya sama-sama. Gak usah pusing cara nyanyi bagus gimana, yang penting paham sama lagunya, terus sampaikanlah lagu itu dengan jujur, tidak perlu dilebih-lebihkan. Perlu kita membuat rasa gitu ya, rasa itu akan hadir sendiri. Buat vlog nanti ya insya Allah, kalau memungkinkan nanti Randa buat vlog. Nah Randa udah bawa GoPro, cuman lihat kondisinya masuk yang lampu merah yang merujuk itu baru kita naik lagi. Pengen deh Bang Randa duet sama Aul, kan udah pernah. Masih ingat Bengkulu Pak? Apa itu Bengkulu? Tiba-tiba lupa sama Bengkulu, aduh. Ya ingatlah. Masa lupa sama Bengkulu, orang pulang terus kok. Keluarganya di sana, mana mau lupa. Siap, selamat berbuka. Lupakan si muka lebar yang dia ngomong, muka lebar jangan dibaca. Omong apa sih muka lebar? Siapa sih muka lebar? Udah ada aja. Kak Randa mirip sama Kak Rian. Rian mana nih? Rian Wasit. Randa kuliah di mana? Enggak kuliah. Every move you make. Sama gas ini yang meledak itu bang. Si gas balon kayak gini terus meledak, jadi kena matanya buta itu. Dalam karyawan Indonesia itu juga dua-duanya buta aja. Iya ya Allah, matanya nggak bisa dioperasi, udah kayaknya itu udah nggak bagus. Terus nggak lihat dong sekarang? Main HP main main apa dia apa. Love you bang Anjay. Jangan ditembak di sini dong, kalau gentle temuin ada kunci. Ada
botil, siap Kak Dinda.